Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Welcome to my channel Lydia Orchid and Plant. Sahabat, video kali ini tentang aglonema yang dimakan ulat daunnya sampai habis. Mau tahu videonya seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat, kalau kita lihat aglonema kita seperti ini, apa yang kita rasakan, apa yang ada di pikiran kita? Tentu kaget. Kemarin aglonema saya baik-baik saja, daunnya masih lebat. Keesokan harinya dalam jangka waktu satu hari ternyata daunnya habis. Nah, ternyata pelakunya ini ulat daun, memakan habis daun aglonema dalam waktu satu hari. Menyedihkan sekali. Kenapa bisa ada ulat seperti ini di daun? Nah, itu bisa berawal dari adanya kupu-kupu yang hinggap di daun, dia bertelur, kemudian jadi ulat daun. Nah, ulat daun ini memakan daun sampai habis. Nah, nanti ulat daun ini bisa menjadi kepompong dan kembali lagi menjadi kupu-kupu. Ulat ini dalam satu hari bisa sebesar ini, memakan daun aglonema sampai habis. Ini sebesar telunjuk jari. 4 bulan kemudian, aglonema lipstick pudding ini sudah tumbuh subur kembali daunnya. Ini terlihat daunnya sudah lebat kembali. Ya, jadi cantik lagi. Nah, sahabat, jika ada kupu-kupu yang berada di tanaman kita menempel di daun, itu harus hati-hati karena dia akan meninggalkan telur di daun sehingga menjadi telur itu nanti akan menjadi ulat. Nah, ulat itu akan memakan habis daun aglonema kita. Jadi kita harus berhati-hati. Oke sahabat, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan happy selalu.